Oke, strike bos. Strike bos. Strike bos. Oke bos, kali ini saya berada di atas jembatan dan di sana itu sungai yang mau saya pancingin. Mudah-mudahan kali ini saya bisa dapat ikan. Oke? Ini namanya Sungai Batu Tatal, jurusan Sungai Lamandau Nangabulik, Kota Nangabulik. Mudah-mudahan kali ini saya bisa dapat ya. Kalau gitu saya mau terjun dulu lewat bawah sana. Bukan terjun, lompat maksudnya, lewat bawah sana tuh, lewat ada jalan pintas. Oke, sting dulu. Oke. Strike bos, strike bos, wih, strike, sekali lempar, mantap, wih, ini baru mantap bos, kan parang-parang bos, kan parang-parang, sekali lempar langsung sambar, mantap, nih bos, wih, di sana pesta tuh, di ujung. Mantap nih. Oke, mantap bos. Ini dia bos, ikan parang-parang. Ikan parang-parang emang panjang seperti ini bos. Ini namanya ikan parang-parang nih. Ini namanya ikan parang-parang nih bos. Kenapa dinamain ikan parang-parang? Karena pada dasarnya ikan ini tipis, tipis banget kan? Tipis. Lihat, tipis banget. Dan dari bawah tuh lebih tipis lagi. Ini nih, runcing nih kayak parang nih. Ini kan? Jadi ininya nih tipis, lebih tipis ke bawah. Dan ada bagus lagi mulutnya tuh seperti ini nih bos, lihat nih mulutnya ada ininya, jadi sekali nutup dia nih habis mangsanya, gitu dia. Nih ada apa ya, jaluhnya. Oke, lanjut lagi bos, mumpung masih pagi. Oke. Oke okay, bos. Akhirnya saya dapat ikan parang-parang bos. Ini dia. Lumayan bos. Ini dia. Ikan parang-parang. Oke, kita lanjut lagi bos. Mudah-mudahan saya dapat lagi. Tapi sayang sekali nggak kerekam bos.
Kamera saya habis baterainya. Ih, kacau, kacau. Oke, bos. Saya dapat lagi, bos. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Lumayan besar, bos. Ini dia. Mantap. Wih, sana tuh. Itu parang-parangnya pesta, bos. Parang-parangnya pesta, bos. Tapi dari sebelah sana ada perahu lewat. Oke, bos, gue kasih tahu ya. Cara memancing ikan parang-parang itu sebenarnya sangat mudah, bos. Tinggal kita lihatin aja permukaan. Nanti kalau seumpamanya ada ikan kecil-kecil lompat gitu kan, lompat itu pasti itu pertanda kalau ikan parang-parang itu lagi makan ikan kecil-kecil itu. Biasanya kalau nggak ikan parang-parang, nah itu ikan hampala atau adungan. Sekarang saya lagi mengintai ini, bos. Melihat permukaan air, kira-kira kalau ada ikan-ikan yang lompat tuh, saya langsung lempar. Oke, bos. Saya akan lempar ke sana itu. Ya, mudah-mudahan ada yang makan. Kalau nggak ada yang makan, kita pindah ke atas jembatan aja, bos. Mancingnya dari atas jembatan sana itu. Kita model jigging, oke? Tapi umpannya pakai umpan yang sama seperti saya kemarin. Sudah saya coba, malah banyak yang nyambar. Malah putus kemarin umpan yang lalu dapat tuh, malah kebawa sama yang besar. Aduh, kacau. Oke, karena nggak ada yang makan, saya akan coba mancing dari atas jembatan aja lah. Oke, bosku, mudah-mudahan di sana miss. Oke, bos, saya sudah berada di atas jembatan. Saya akan coba jigging dari sini, bos. Oke. Oke, strike, bos. Strike, bos. Strike, bos. Parang-parang, bos, besar, bos. Tuh lihat. Mantap. Mantap tuh, bos. Besar, bos. Mantap. Mantap, bosku. Weh, lebih mantap dari atas jembatan ternyata, bos. Besar nih, bos. Mantap. Cus gandos. Wah, mantap, saya dapat dua, bos. Kali lempar langsung disantap. Mantap kan? Oke. Yang ini dimasukkan dulu. Nah. Weh, dapat dua ekor, bos. Mantap. Oke, lanjut lagi, bos. Mudah-mudahan ada yang makan lagi. Oke, kita coba lagi, bos. Hampir aja kena tiang listrik. Aduh, ada Titanic lewat, bos. Ada Titanic lewat. Aduh, kacau nih. Tuh, lihat di sana tuh. Kampret.
Oke bos, kayaknya udah nggak ada yang makan lagi. Mungkin udah siang karena udah siang ya kan. Jadi cuacanya panas, dia nggak mau ke permukaan lagi ikannya tuh. Mungkin sekian dulu video kali ini ya. Anas bos, kita ketemu di video saya selanjutnya. Oke. Dan buat kalian yang ingin mengikuti terus perkembangan terbaru dari video saya biar nggak ketinggalan, silahkan subscribe channel ini supaya dapat pemberitahuan di notifikasi handphone kalian, oke? Setelah saya mengupload video. Begitu, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mantap!